Halo, hari ini kita di Verona, kayak kotanya Romeo and Juliet, kota romantis di Italia. Dan kita cuma ngabisin waktu satu hari di sini, jadi tadi juga Flixbus-nya sempat delay 2 jam, jadi kita nyampe jam 12-an. Ini satu hari bisa kemana aja, ikutin kita terus. Dari terminal Flixbus, kita lanjut jalan kaki kurang lebih 20 menit ke pusat kota di Piazza Bra. Di Piazza Bra ada Verona Arena. Verona Arena ini sudah dibangun sejak tahun 30 Masehi loh. Udah lama banget ya. Di Verona Arena ini biasanya ada pertunjukan musik dan opera yang antrinya panjang banget. Jadi kalau mau kesini, kita saranin booking online aja. Ngapain? Kita jalan lagi yuk. Sekarang kita jalan ke Juliet's House. Untuk masuk rumah Juliet, kita harus ngantri juga saking ramenya. Kita lagi ada di rumahnya Juliet. Di sini kalian bisa lihat ada patung Juliet di halamannya. Dan ada juga rumahnya termasuk balkonnya Juliet yang terkenal. Untuk jalan-jalan di halaman rumah Juliet dan berfoto dengan patung Juliet, kita nggak perlu bayar sama sekali. Jadi kita sempetin deh foto bareng Juliet. By the way, ini juga jadi tempat syuting film Letters to Juliet loh. Kita lihat dulu yuk. There is a place where the heartbroken leave notes, asking Juliet for her help. It was there I discovered a letter that changed my life forever. I didn't go to Lorenzo, Juliet. I promised I'd meet him to run away together, but instead. Untuk masuk ke dalam rumahnya, kalian perlu bayar 5 euro untuk harga mahasiswa. Di dalam, kalian bisa naik ke balkonnya dan lihat Tomb of Juliet. Sayangnya, karena antri panjang, jadinya kita nggak masuk. Oh ya, kalian juga bisa tulis surat untuk Juliet dan juga kunci gembok cinta kalian di sini di halaman rumahnya loh. Abis dari rumah Juliet dan makan pizza, kita lanjut jalan ke Piazza delle Erbe. Di sini ada pilar singa yang mirip banget kayak yang di kota Venice. Selain itu ada juga Madonna Verona Fountain yang jadi landmark kota Verona. Lanjut jalan lagi, kali ini kita ke Basilika di Santa Anastasia. Sayangnya gereja ini lagi dipakai buat pernikahan, jadinya kita nggak bisa masuk deh. Di depannya ada Tomb of Guglielmo di Castel Barco yang merupakan salah satu pemimpin Italia di abad pertengahan. Sekarang kita lanjut ke Castel Vecchio Bridge. Sebelum naik jembatannya, kita sempetin dulu masuk ke Castel Vecchio Museum. Harganya 4,5 euro untuk mahasiswa. Castel Vecchio adalah kastil dari dinasti Scaliger yang menguasai Verona di abad pertengahan. Kastilnya waktu itu lagi sepi banget, jadi kita bisa santai nikmatin suasana di kastil ini. Selain patung-patung dan lukisan, ada juga gudang senjata kayak gini. Dari kastilnya ini, kita juga bisa lihat Castel Vecchio Bridge dari atas loh. Tanpa berpikir panjang, yuk kita lewatin jembatannya. Jadi, Castel Vecchio Bridge ini merupakan jembatan dengan rentang terbesar di dunia pada zamannya, yaitu mencapai 48,7 meter. Panjang jembatan ini mencapai 120 meter melewati Sungai Adige. Kita bisa nikmatin sungai di sini. Masih belum capek, kita lanjut jalan lagi. Kali ini kita ke Basilika di San Zeno, tapi lagi-lagi kita harus nunggu bentar buat masuk karena ada pernikahan yang bentar lagi selesai. Jadi menurut kisah yang ditulis oleh William Shakespeare, ruang bawah tanah dari gereja ini itu dipakai buat pernikahan Romeo dan Juliet. Wah, jelas aja banyak yang mau nikah di sini. Kita coba masuk yuk, harga tiketnya 3 euro untuk turis yang dijadikan donasi atau kolekte.
Di dalam gereja ini ada dua lantai bisa dibilang. Di atas ada altar buat misa. Sementara di bawahnya itu yang jadi tempat pernikahan Romeo dan Juliet. Jadi di bawah sini kalian juga bisa ngelihat sarkofagus dari San Zeno. Hari udah semakin sore nih, jadi saatnya kita buat cari tempat untuk nikmatin sunset. Sebelum nikmatin sunset, kita cari cemilan dulu yuk. Kita nikmatin gelato di atas jembatan Ponte Pietra. Ini udah mau sunset, jadi kita mau naik ke atas pakai funicular. Kita bakal nikmatin sunset di Castel San Pietro. Buat ke atas, kita perlu naik funicular yang harganya 2,5 euro buat naik dan turun. Dari funicular ini, kita juga udah bisa ngeliat cantiknya kota Verona dari atas. Akhirnya, sampai juga kita di Castel San Pietro. Pokoknya di atas sini emang tempat terbaik buat nikmatin sunset di Verona. Kayaknya gue gak perlu ngomong panjang lebar, kita nikmatin aja langsung sunsetnya. So, enjoy! Perjalanan kita hari ini di Verona, hari ini udah keliling-keliling, kayaknya satu hari aja cukup sih keliling Verona. Jadi ini kita akhiri dengan sunset di atas, dan terima kasih udah nemenin kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.